Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat anak-anak murid 4 ikhlas dan juga 4 kualiti, yang kamu sedia maklum, kita dah habiskan chapter 5 by this week juga. So, cikgu harap kamu semua dapat siapkan dan lengkapkan latihan dalam buku Sains Proses Skill untuk bab 5. Jadi hari ini cikgu akan ajar bab baru, iaitu bab 6, sokongan, pergerakan dan pertumbuhan. Cikgu still guna method yang sama, which is cikgu rakam dan cikgu terang melalui slide PowerPoint ini. So, kita continue dengan bab 6, subtopik 6.1, which is sokongan, pergerakan dan pertumbuhan dalam haiwan. Okay. Sekejap ya. Okay. So, jenis sokongan pada haiwan ada 3, which is rangka dalam, rangka luar dan juga rangka hidrostatik. Untuk rangka dalam, ia diperlukan oleh haiwan vertebrata, which means haiwan yang mempunyai tulang belakang. Manakala invertebrata untuk haiwan rangka luar dan juga rangka hidrostatik, bermaksud haiwan yang tidak mempunyai tulang belakang. Okay, next, cikgu akan terang satu-satu apa poin untuk rangka dalam, rangka luar dan juga rangka hidrostatik. So, rangka dalam, dia terbina daripada tulang atau rawan. Jadi, peranan dia untuk menyokong berat badan, melindungi organ dalaman dan juga mengekalkan bentuk badan. Dan rangka dalaman ni, dia menjadi asas pautan bagi otot untuk menggerakkan bahagian badan. Yang ni kita akan discuss lagi detail next week, insyaAllah. So, contoh haiwan untuk rangka dalam, kucing, mamalia, ikan dan juga helang. Okay. Rangka luar pula, dia terdiri daripada lapisan keras kitin berlilin yang macam kulit udang tu, atau cangkerang. Jadi, fungsi rangka luar ni lebih kurang je, cikgu boleh cakap dia sama je macam peranan rangka dalam. Dan rangka luar, dia merupakan tapak bagi perlekatan otot. Contoh haiwan yang mempunyai rangka luar adalah udang, ketam dan seterusnya. Kamu boleh baca lagi detail dalam buku teks muka surat 114. Okey. Jadi kita teruskan dengan rangka hidrostatik ni, yang sebenarnya dia diisi dengan bendale atau cecair. Dia terdiri daripada dinding berotot yang melindungi rongga badan yang diisi dengan bendale. Jadi peranan rangka hidrostatik ni, dia mengekalkan dan mengawal bentuk badan dan juga memainkan peranan dalam pergerakan haiwan. Contoh haiwan dia tapak Sulaiman dan juga cacing tanah. Okay, next, kita pergi pula dengan saiz rangka luar dengan pertumbuhan. Jadi, untuk topik ataupun topik kecil yang ini, dia merupakan pertumbuhan yang boleh diukur dan dilihat dengan membina graf unit pertumbuhan melawan masa. Dan graf ini dipanggil graf lengkung pertumbuhan. Unit pertumbuhan, okay, adalah seperti tinggi, isi padu, jisim segar dan juga jisim kering. Jadi, bentuk asas bagi lengkung pertumbuhan ni adalah bentuk zygote. Kalau kamu tengok dia macam bentuk S, bentuk S macam tu. So, nama dia bentuk
sigmoid. Ha, sigmoid kot. Okay. Next. Jadi, as the title cakap macam saiz rangka luar dengan pertumbuhan, jadi lengkung pertumbuhan haiwan yang mempunyai rangka luar ni macam lipas dan belalang adalah berperingkat. Ni daripada telur sampai dah jadi dewasa. Dia berperingkat sebab dia haiwan ni dia terbina daripada kitin yang bersifat keras dan tidak boleh mengembang. Jadi, penyelesaian dia, dia perlu menanggalkan rangka luar ni berulang kali sampailah dia capai peringkat dewasa. Jadi, proses penanggalan kulit ni dipanggil egg disease. Okay, egg disease. Jadi, semasa proses ni, rangka luar yang baru dengan lembut tu dah lama dah terbentuk bawah rangka luar yang lama. Jadi, semasa dia nak tukar kulit dia ni, dia akan menyedut udara bagi mengembangkan badan dia biar dia senang nak pecahkan rangka luar lama yang keras tu. So, barulah dia boleh dapat rangka luar yang baru dan lembut. Dan peringkat X-disis ni akan menyebabkan, ni graf lengkung pertumbuhan ni. Ni cikgu ambil contoh lengkung pertumbuhan belalang juta. Ni pertumbuhan serangga. Dia akan berbentuk tangga. Okey, jadi kalau kamu tengok dekat graf ni, dia ada graf yang dia ada graf yang sekejap ya. Tak hilang pula anak panah dia ni. Cikgu cari anak panah dia sekejap. Okey. So, kalau kamu tengok ni, dia ada bahagian menegak, okey, this one, dan juga bahagian melintang. Okey, jadi bahagian menegak ni menunjukkan pertumbuhan yang berlaku secara mendadak. Dan bahagian melintang ni 1 2 3 4 dan 5 ni dia menunjukkan peringkat pertumbuhan sifar. Ni tak ada pun pertumbuhan yang berlaku, dia mendatar aje. Dia tak ada nak besar ke, nak apa ke, dia still dekat stage yang sama. Jadi, pertumbuhan yang tak berlaku ni kita panggil dia sebagai instar, iaitu peringkat antara XDC ni, penanggalan kulit ni. Jadi, okay, that's all. Harap kamu faham. Kalau kamu tak faham, cuba buka dulu buku teks tu, muka surat 116. Kalau still tak faham, kamu boleh WhatsApp cikgu atau tanya je soalan dalam grup tele untuk telegram tu untuk student 4 ikhlas. Dan untuk 4 kualiti, kamu boleh WhatsApp cikgu personal. 4 ikhlas pun boleh, nak WhatsApp ke nak bincang dalam grup tu terus. Okay, next kita pergi pula. Macam mana kita nak hubung kaitkan rangka hidrostatik ni dengan pergerakan? Sebagai contoh, rangka hidrostatik tadi, contoh haiwan dia cikgu bagi tapak Sulaiman dengan cacing tanah. Jadi, contoh yang kita boleh tengok untuk pergerakan yang kita boleh tengok macam macam detail lah dia cerita, kita boleh tengok contoh dia untuk haiwan cacing tanah. Jadi, cacing tanah ni dia mempunyai dua otot, which is otot lingkar dan juga otot membujur. Jadi, kedua-dua set otot ini dia bertindak secara berantagonis, which means berlawanan. Okay, jadi kalau kamu tengok struktur cacing tanah ni, dia akan mempunyai sepasang keta. Kalau cikgu nak cakap, keta ni macam lebih kurang kaki cacing tanah tu lah pada setiap segmen badan. Okey, ni keta ni macam lebih kurang kaki lah macam tu. Okey, next. So, cacing tanah ni dia akan bergerak
apabila otot lingkar mengendur, otot lingkar mengecut, dan manakala otot membujur dia mengendur, menyebabkan segmen yang pada badan cacing tanah ni mengecil dan memanjang. Yang A ni yang ditunjuk ni. Bila otot lingkar mengecut, otot membujur ni mengendur, jadi segmen dekat cacing tanah ni, badan ini akan mengecil dan memanjang. Tapi apabila otot membujur dia mengecut, manakala otot lingkar dia, nah ni otot lingkar memanjang. Otot memanjang. Okay, means otot membujur dan juga otot memanjang ni, which is otot lingkar sebenarnya. Okay, apabila otot membujur mengecut dan otot lingkar mengendur, segmen badan cacing tanah ni akan tebal dan memendek. Bahagian B ni, Okay. So, bila cacing tanah ni nak bergerak ke hadapan, bahagian anterior badan, anterior ni bahagian hadapan dia, akan memanjang. Dan seterusnya kita, which is cikgu cakap dia lebih kurang kaki tu, dia bahagian badan ni akan mencekam tanah. Jadi pada masa yang sama, kita bahagian belakang ni, posterior ni bahagian belakang akan melepaskan cengkaman dan diikuti oleh pemendekan bahagian badan. So ni dia bergerak ke hadapan ni. Dia bergerak ke hadapan. Jadi bila badan dia yang ni apabila dia mengecil dan memanjang ni, means dia akan pergi ke depan dan dia akan selang-seli dengan otot lingkar dan juga otot membujur. Awak tolong buka buku teks muka surat 118 untuk awak faham betul-betul macam mana cara cacing tanah ni bergerak. Dan kalau ada apa-apa soalan, still kamu boleh WhatsApp cikgu. Cikgu terang kat sini secara simple je. Sebab kalau cikgu nak terang panjang, cikgu pun tak tengok kamu depan-depan. So, susah sikit bagi cikgu. Okay, this is a video. Nanti kamu boleh tengok bila cikgu bagi slide ni dekat kamu Okay, so sebelum cikgu lupa, sebab kita baru habiskan 6.1 ni sikit, jadi cikgu minta apa yang kita belajar hari ni, kamu jawab soalan dalam link Google Form yang cikgu bagi ni. Dan cikgu minta kamu jawab semua soalan. Nanti submit dekat cikgu, kamu boleh view mana satu jawapan kamu yang sama dengan jawapan cikgu nanti. Kalau ada apa-apa masalah, tolong WhatsApp cikgu dengan segera. Dan cikgu harap kamu faham apa yang kita belajar hari ni. Kalau tak, boleh tanya terus soalan dekat cikgu. So, that's all from me. Cikgu akan jumpa awak next week pula untuk untuk kita sambung lagi subtopik 6.1. Okay, that's all from me. Thank you.